asal dari kota Udangnya Cirebon ini Manaka Lot. Tapi kali ini menekan kembali kali ini Iqbal Sadi mencoba kerjasama kali ini dengan Iqbal. Jadi dimain Sadi dengan satu gerak tipu mengepin. Siapakah yang berhasil mencuri set kotak Sadi kembali? Ada Hadiman mencoba looping kembali kali ini. Oh, kali ini Dam Sejun melakukan hangat kembali. Oh, masih mampu dipaca kali ini mencoba. Oh, keras kali ini. Oke, Dam. Ya, yang merasa dapat niaga ke barisan di nomor 6305 ya, silakan ambil. Ya, rokok, mana rokok namanya? Ya, satu lumayan, rokok sabungkus ya. Di warung harga 16.000. Ya. Jadi tiket yang Anda beli bisa terganti oleh jarum coklat satu bungkus ya. Lumayan Pak, beruntung sekali ya. Terima kasih. Satu lagi jarum coklatnya yang belum diambil 5957 ya, silakan saya ambil. Lumayan untuk ambilan tiket yang Anda beli. Ya, kita kembali ke lapangan. Skor sementara 2-0 kali ini untuk keunggulan Asipa Cilangkap Karangdung kali ini. Ya, sementara sudah melakukan oleh sudah lakukan kembali menekan kali ini. Oh, satu spike kali ini. Dan pas out namanya terjadi pindah poin kali ini adalah hilang angka pertama kali ini untuk Denny CSM di set ketiga ini. Kedudukan 1-2. Iya, Lutfi kali ini nomor punggung 2. Oh, terlalu keras terjatuh di luar lapangan. Hingga terjadi pindah poin kembali kali ini menjadi 3-1 untuk keunggulan Asipa. Sementara kali ini sudah melakukan Sadi sang setter yang berasal dari kota Udangnya Cirebon ini. Manaka Lot. Kota Udangnya Cirebon ini Manaka Lot. Gencar cukup keras, tidak mampu di blok nampaknya kali ini. Satu spike yang dilakukan lewat tangan Oki Damar tadi, sang kidal. Ya, kembali terjadi penggantian pemain nampaknya Adi, digantikan Aldo nomor punggung 3 kali ini. Sementara kali ini Aldo langsung saja akan melakukan sub kali ini dari NBS dan CS. Kali ini subnya masuk kembali. Dibiarkan ternyata bola masuk ke tadi. Terjadi pindah poin kembali kali ini 4-2 kedudukan. Dikin baik kali ini yang berasal dari kota Cirebon ini sudah lakukan dengan satu jam set yang begitu keras. Masih mampu tertahan kali ini mencoba menekan. Oh, Sudir sempat mengenai tangan saya sekali. Agus Cikong tadi melakukan spike yang begitu keras hingga Sudir sulit nampaknya untuk menerima resip tadi. Satu spike yang melakukan lewat tangan Cikong tadi dan berhasil kembali menambah angka kali ini. Sebelahkan lakukan lewat Benny. Akan kembali Sudir. Ada Sadi mencoba kali ini. Sonor masih mampu ditahan lewat Benny. Angkat kembali lagi-lagi kali ini. Sebaik ada Sonor datang membantu. Yang dituju dingin main kali ini begitu tajam berhasil lakukan. Kembali kali ini. Oh, tidak ada tekanan yang berhasil kali ini. Menekan kembali kali ini. Satu spike lakukan Iqbal tadi. Satu bola cross lakukan Iqbal jatuh di belakang dan berhasil kembali menambah angka 5-3 kedudukan. Sementara kali ini sudah lakukan lewat Asril tadi. Kembali Lutfi mencoba kerjasama kali ini. Oh, dorong saja pendek. Sayang sekali salah satu pemain nampaknya ada yang tertangkap menyentuh jaring dan terjadi pindah poin kali ini. Oki Damar nomor punggung 9 4-5 kedudukan. Satu angka kali ini. Sementara apa yang dibiarkan ternyata masuk ke satu sub yang melakukan lawan Oki Damar tadi mampu untuk menyamakan kedudukan 5 sama di set ketiga ini. Iya, sementara kembali Oki Damar sudah lakukan. Sadi mencoba kerjasama kali ini dengan Iqbal. Coba kerjasama kali ini dengan Iqbal. Lagi-lagi Iqbal menjadi predator kali ini. Jadi Asipa kali ini berhasil kembali untuk memindahkan bola 6-5 kedudukan. Iqbal jam sejam begitu tajam dan keras. Jadi kali ini bola ribonan. Kali ini sayang sekali Sonor tadi ragu-ragu nampaknya untuk melakukan tekanan hingga bola tadi jatuh di lapangan sendiri dan 6 sama kedudukan. Sementara Cikong kali ini atau Agus Cikong sudah lakukan. Ada di timbangan Sadi dengan satu gerak tipu
Sabi dengan satu gunang tepo. Mengeso cukup jauh nampaknya sang setter kali ini melihat tempat yang kosong nampaknya dan berhasil kembali untuk memindahkan bola 7-6. Lagi-lagi aksi sang setter Sandi memukul dipertahankan sore hari ini kembali kali ini mampu dibalas lewat tangan Lutfi tak kalah. Nampaknya melakukan satu gerak tipu dan berhasil menambah angka 7 sama kedudukan. Sementara di sana dari MBS dan CS ini, sang Quicker sudah melakukan serve. Apa yang terjadi terlalu melebar, nampaknya tipis jatuh di luar lapangan. Hingga terjadi pindah poin 8-7. Kali ini selisih satu angka kembali cukup ketat perayaan angka di set ketiga ini. Sementara kembali kali ini menekan. Tidak masuk kenapanya sepanjang keras tadi lewat Oki Damar gagal kenapanya untuk bisa melintasi jaring dan terjadi poin kembali masih Ale nomor 13 tadi lagi World Cup Rally dilakukan lewat Denny nomor punggung 9 sang Quicker andalan dari jadi CS ini 8-9 kedudukan sementara sepakat lakukan kali ini kembali lewat Lutfi nomor punggung 2 angkat bola tinggi-tinggi ada Sudir menekan kembali Sade oh ternyata kali ini Didi masih mampu di blok dan Sudir kembali ada Sono menekan kembali bola oh, mental jatuh di lapangan sendiri Iqbal pun tidak mampu untuk bisa mengejar bola tadi kembali berhasil untuk bisa menyamakan kedudukan 9 sama di set ketiga ini. Set yang sangat menegangkan untuk kedua tim. Siapakah yang berhasil mencuri set ketiga? Adiman mental nampaknya penerimaan bola tadi keluar lapangan dan terjadi pindah poin kembali kali ini sementara sepakan lakukan lewat tangan Sandi nomor punggung 10 ini dengan pelutingnya angkat kembali Ciko mencoba kali ini masuk ke pindahan kali ini walaupun tidak begitu keras tapi sulit nampaknya Sudir untuk mengangkat bola tadi dan berhasil atau menahan satu gempuran lakukan lewat tangan Oki Damar tadi nomor punggung 10 sama kedudukan sementara kali ini Aldo sudah lakukan ada Sudir Sandi kembali kali ini masih mampu diblok kali ini mampu dibaca serangan yang dilakukan pemain-pemain Asipa ini unggul satu angka 11-10 kali ini dari CS lagi-lagi Aldo menekan kembali kali ini lagi-lagi mampu dibaca lewat tangan Denny cukup santai melakukan satu blok yang begitu rapi, begitu sempurna. Dan untuk menyaksikan pertandingan di set ketiga ini, set yang sangat menentukan untuk kedua tim. Sementara Sadi mencoba kosong tanpa blok. Nampaknya satu variasi yang dilakukan lewat tangan Sadi tadi mampu dimanfaatkan lewat tangan Didi 2N nampaknya. Terbang tinggi menyambar bola di atas jaring tadi kembali sebelum lakukan sudah angkat kembali menekan kali ini Ciko apa yang terjadi tempat menyentuh tangan Iqbal nampaknya wasit menangkap tadi dan kembali terjadi poin kali ini 13-11 dua angka kembali unggul Denny CS sementara sepakan dilakukan lewat Denny kali ini nomor punggung 9 sudah lakukan Sandi kembali begitu deras lewat tangan Asri Utari kembali bisa menyambar bola di atas jaring tadi dan berhasil menambah angka 12-13 selisih satu angka sudah lakukan tadi lewat tangan Asri karena kali ini mencoba menekan masih mampu dikembalikan ada Sonot datang membantu kembali di MBE dengan satu bola drop set angkat kembali kali ini mampu memanfaatkan satu umpan yang begitu sempurna lakukan lawan tangan Lutfi tadi nampaknya berhasil juga untuk menambah angka 14 kedudukan sementara kali ini sudah jatuh di luar lapangan kali ini Oki Damar gagal kali ini 13-14 sementara kali ini Iqbal akan lakukan sub nomor punggung 12 pemain yang cukup tinggi ini ya sudah lakukan Iqbal ada Hadiman mencoba Lutfi kembali kali ini kali ini satu bola back attack yang sempurna dilakukan lewat Oki Damar kembali mengguncang pertahanan dari
Asih Pangarang nunggal ini dan berhasil juga untuk menambah angka menjadi 15-13 kedudukan. Sementara kembali ini baik angka ketika gol Sonora, apa yang terjadi, tipis melebar jatuh di luar lapangan dan terjadi poin kembali 16-13 kedudukan ya. 16-13 kedudukan di set kedua ketiga ini. Pemedara Cikong sang wiker ini jatuh di luar lapangan. Pindah poin pun terjadi kembali. Rian Sonon akan melakukan set 14-16, leading 2 angka di set ketiga ini. Sementara Sonon di bawah ini sang andalan dari Karang Nunggal ini, ya, angkat bola tinggi-tinggi dengan satu jam set yang begitu keras. Menuju Cikong, oh, satu terakhir ini masih mampu dibaca dorongan bola begitu deras dilakukan oleh Kidin Bay. Kembali nampaknya mengecoh para pemain dari NPS dari CS dan berhasil juga untuk menambah angka 15-16, leading 1 angka. Sonot kembali kali ini dan sudah lakukan hangat kembali. Oh, lagi-lagi lakukan hangat kembali. Oh, lagi-lagi kali ini kembali menunjukkan aksinya di lapangan bola voli Samuntoro ini mengguncang pertahanan kembali dari Asipa dan berhasil juga untuk menambah angka 15. Miskomunikasi apa yang terjadi di Bero dan Iqbal tadi, miskomunikasi 8-15 kali ini. Isan kali ini lagi-lagi akan lakukan set pemain sang quicker dari JTCS ini. Ya, sudah lakukan Iqbal. Ada Sonon kembali menekan. Oh, Ale dengan bola drop set masih mampu dikembalikan. Untuk yang beberapa kalinya kali ini Oki Damang melayang terbang tinggi yang besar melakukan dipersembahkan oleh Sinar Anda. Sekali lagi 6-8-1-7, siapakah yang beruntung yang ambil di meja panitia. Terima kasih. Ya, kita kembali serangan masih mampu di mentangan. Angkat bola tinggi-tinggi tadi lewat tangan Aldo, menekan kembali. Dorong saja satu bola pressing cukup cerdik nampaknya dilakukan lewat tangan Didin Bae. Kembali berhasil nampaknya untuk memindahkan bola, berhasil juga untuk menambah angka menjadi 16-19. Sementara siapa yang lakukan Ale, sudah lakukan Ale. Angkat kembali Cikong, Hupi. Oh, sayang sekali Denny tadi jatuh di luar lapangan. Nampaknya satu spike yang begitu keras lakukan Denny tadi dan tim out kembali dipinta oleh Denny CS menjadi 17-19. Ya, kembali ya ke kupon 6-8-1-7. Siapa yang beruntung di nomor itu ya, silakan persembahan dari Sinar Anda 6-8-1-7 atau bisa nanti ya diambilnya. Ya, kita kembali ke lapangan. Pertandingan yang sangat seru. Satu bola cukup saja lakukan lawan Denny tadi nomor punggung 9. Berhasil mengecoh dan berhasil juga untuk menambah angka 20-17 kedudukan. Sementara Lutfi sang setter kali ini akan lakukan set dengan satu jam setnya kembali lakukan. Begitu deras ada Sudin. Anak kembali. Oh, kali ini tegalan gesitnya melakukan sepai yang dilakukan lewat Asriel dari nomor punggung 8. Sang winger dari Asipa ini kembali berhasil menambah angka. Sementara sudah lakukan sang setter Sadi kembali menekan kali ini lewat tangan Aldo. Walaupun sempat diglong begitu deras nampaknya satu spike lakukan Aldo tadi hingga sulit nampaknya ditahan oleh pemain-pemain dari Asipa ini. Berhasil juga untuk menambah angka 21-18. Ya, Aldo nomor punggung 3 sayang sekali terlalu melebar dan jatuh di luar lapangan. Terlalu deras satu set yang lakukan Aldo tadi, terjadi 3 poin 19-21. Dua angka harus mengejar kali ini. Didin Bae sudah lakukan. Lutfi kembali mencoba. Oh, masih mampu dipaca kali ini mencoba. Oh, deras sekali dipaca kali ini mencoba. Ini Oki Damar. Lagi-lagi si tangan Kidal kali ini mampu melakukan satu pukulan-pukulan kerasnya dan berhasil kembali untuk menambah angka. Satu set gantungan baju persembahan dari Sinar Anda. Lumayan kan, lumayan kan. Kamu istri ngedulih ngelahirkan. Iya, sudah lakukan. Kembali menekan kali ini Lutfi. Oh, satu serangan lewat tangan kali ini Lutfi. Oh,
satu serangan lawan tengah. Isan dengan bocornya walaupun sempat diblok tadi dan berhasil kembali menahan kali ini. Menambah angka kali ini 23-20. Ya, 23-20 kalau sementara Opti Damar. Kembali Sadi menekan kali ini. Oh, dorong saja Iqbal. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Oh, bola tadi melintas masuk ke lapangan dan jambul rupanya. Oh. Iya, kita kembali ke lapangan sementara sih kembali lakukan lewat tangan Oki Damar dan kali ini sepanjang begitu tajam tadi mampu nampaknya ditahan lewat blok yang sempurna dan next pointnya 24-20 sementara kali ini kembali kali ini lewat Oki Damar kali ini jatuh di luar lapangan dan hanya menyumbangkan satu angka nampaknya untuk Asyik 21-24 masih ada harapan untuk bisa mengejar kembali kali ini. Dan tim laut nampaknya macan langsung bingung ini tarik nih kacang ini potong tuh. Iya, kita kembali ke lapangan untuk menyaksikan sisa pertandingan set ketiga ini sementara seru depan lewat tangan Iqbal kembali menekan kali itu. Masih mampu dikembalikan. Ada Ale datang membantu Sadi nampaknya sang setter lakukan sepaik yang begitu keras. Masih bisa kemenangan gagal apakah kali ini untuk bisa melintas dan terjadi poin kembali menjadi 2-2-2-4. Masih ada harapan untuk bisa menyamakan kedudukan jika terjadi jis ataukah NBS mampu mengakhiri set ketiga sekaligus memenangkan set ketiga ini. Kali ini Mas kali ini mencoba Sadi kembali kali ini dimain. Apa yang terjadi dalam poin kembali cukup ketik apa satu bawah grup satu lakukan di tim bahaya tadi walaupun sempat diblok jatuh di lapangan lapangan Dendi CS nampaknya 23-24 sementara kali ini Iqbal sudah lakukan Iqbal satu peluit sembilan kembali tekan kali ini keras dan kali ini dan akhirnya nampaknya set ketiga kali ini dimenangkan skor 25-23. Cukup seru nampaknya pertandingan di sore hari ini dan kita kembali ke hadiah.